memiliki tubuh seksi dengan balutan kulit eksotis serta wajah cantik tentu jadi senjata bagi Vanessa Angel menaklukkan hati lelaki. Terbukti, seorang bule tampan bernama Marcelo Ivano Sutoyo berhasil jatuh dalam pelukan mantan kekasih Didi Mahardika ini. Menariknya, Vanessa kian berani menampilkan kemolekan tubuh seksinya di sosial media, terutama saat liburan di Bali. Ulala, penasaran kan seperti apa pose seksi Vanessa? Berikut rangkuman Cume Top Fit. Berjemur di kolam renang sambil menanti sunset, tentu spot foto yang bagus untuk Vanessa Angel. Pesinetron cantik ini berpose begitu seksi sambil memegang kacamata. Menariknya, tubuh eksotis Vanessa seolah bersinar saat pancaran sunset menyentuh kulitnya. Ulala, gimana guys? Seksi banget kan? Vanessa saat mandi di kolam renang pun tak kalah seksi loh guys. Mengenakan bikini berwarna biru bermotif putih, Vanessa Angel terlihat begitu seksi sembari belahan dada begitu jelas terlihat. Wow, seksi abis ya guys. Tak bisa dipungkiri kalau kekasih Marcelo ini beneran seksi. Saat duduk santai pun Vanessa tetap terlihat seksi walaupun mengenakan baju berwarna hitam. Menariknya belahan dada Vanessa masih saja terlihat di antara warna bajunya. Awas loh ada mata-mata. Pose Vanessa berjalan dengan mengenakan bikini sukses banget bikin netizen gagal fokus. Tak hanya lekukan-lekukan indah tubuhnya yang menjadi sorotan, yang paling diperhatikan netizen ialah ukuran bra Vanessa dianggap tak sebanding dengan ukuran payudaranya. Ulala, pantas aja ya netizen yang menilai ukuran bra Vanessa terlalu kecil tapi seksi loh. Bisa banget deh. Berjalan, Vanessa lagi-lagi menunjukkan keindahan tubuhnya dengan berpose di atas flotis berbentuk kerang. Menurut kalian, seksian kerangnya atau seksian Vanessa? Ya, yang pasti pada pinter ya milihnya guys. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Tofi episode berikutnya.